Selamat siang. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Gus Jaloto. Nah, ini hari ini belanja semangka ya. Ini bawa serandul. Biasanya nggak brok, saiki nggak serandul ya. Oke, tetap di lapak D73 seperti biasa kita ambil semangka. Hari ini satu kental saja. Oke, ini semangka Madrid ya kawan-kawan. Nah, seperti ini semangkanya. Semangka ireng atau Madrid. Ini bobote 4 kilo segini. Mangke lo. Oke. Untuk hari ini ibakule. Untuk update hari ini harga 5,5 ya di pasar grosir Ngonggo. Untuk semangka Madrid, semangka yang paling banyak dicari ya, ini posisi di pasar grosir. Oke, sip, masuk sini. Oke. Untuk kita ambil hari ini ambil satu kental saja. Oke, untuk persiapan malam minggu. Biasanya malam minggu untuk rame kios ya. Ini stok masih banyak. Nah, oke. Untuk harga 5,5 ya per kilo untuk semangka Madrid. Kalau semangka hijau ya, semangka Amara itu kulitnya agak hijau. Itu mungkin harganya agak murah sedikit ya. Medun pak. Lah yang sama yang ini ya biar. Medun pak. Oke, di D73 silakan mampir. Rekone rego subsidi. Oke. Nun aku dan turis pak yang udal dan turis. Oke lanjut, mungkin untuk hari ini tanggal 19 Maret ya 2021 harga per hari ini 5,5 untuk semangka Madrid, semangka yang paling manis ya. Karena semangka macam-macam ya. Ada semangka kuning, semangka amara, semangka Madrid, dan semangka indul, macam-macam. Kalau yang kita ambil ini semangka hitam atau Madrid, ini harganya lumayan agak mahal dikit. Oke, langsung saja kita mau ke lapak untuk cari. Wah, salah ya. Oke, lanjut. Oke, wih, cukup serandulian satu kental. Oke, sip. Nanti atasnya kita kasih salak, buah salak ya. Oke, sip. Keren Pak Enoto nih. Oh. Oke, kita bayar dulu. Oke, setelah kita ambil semangka, kita ambil buah salak. Ini salak dari Wonosobo ya. Ini di lapak 83. Oke, untuk update hari ini buah salak Wonosobo ya. Nah, seperti ini ada yang kecil, besar. Kita ambil yang besar ini ya. Ini harganya per hari ini 7.000 ya. Ini keren, besar-besar ya. Nah ini besar-besar ya. Oke, untuk yang adik ini bawah ini katanya 6.000. Mungkin yang ini mungkin ya. Oke, bakule cekai notano. Oke. Oke, seperti ini. Kita nanti ambil enggak banyak, sedikit ya. Untuk tambah-tambah si kios. Nah,
biasanya kalau malam minggu ya, biasanya banyak rotok rame ya. Nanti kita ambil enggak banyak, sedikit saja untuk persiapan malam minggu di kios. Oke, kita ambil yang besar ini aja. Oke. Ini belum disortir benar ya. Oke, tetap di lapak kios pasar grosir Nonggo. Oke, untuk update hari ini buah salak Wonosobo ini yang besar ini 7.000. Oke, lanjut. Oke, Mas Bro, ditimbang kita ambil satu kantep. Oke, 4-6 kilo. Nah, ini yang besar ya, Mas Kes. Nah, besar sekali. Oke, lanjut. Oke, Mas Kes, langsung kita OTW pulang. Rupane kene, Mas Kes. Oke. Oke, wes aman. Nah, sip. Wes aman lah. Suun Mas ya. Oke, sip. Ini belanja hari ini di pasar grosir Nonggo. Oke, langsung kita cus ke lapak. Oke, Pak Bro, Mas Guys, sudah sampai lapak ini. Nah, ini sudah saya turunkan. Ini semangka ini tadi yang kita beli. Ini. Tinggal ditaruh situ ya, ditoto. Ini salai tadi ya. Untuk buah semangka untuk hari ini di grosir Nonggo 5,5. Untuk salai 7.000. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.